Indomaret, Sania Des. Coba tebak dulu, sekarang aku lagi ada di mana? Yap, di Disney Sea. Bukan Disneyland ya, Disney Sea. Ini salah satu ikonik yang terkenal di Jepang ya. Salah satu wahana yang paling terkenal di Jepang selain Disneyland. Kalau Disneyland itu tentang yang ada di dunia darat, Disney Sea itu tentang dunia laut. Ada apa aja sih kira-kira di dalamnya? Yuk, ikutin aku terus. Astagfirullahaladzim memang. Ya, mari kita coba wahana pertama. Kayak bom-bom kan tapi di laut. Karena namanya Disney Sea. Study day. お荷物をここにつらしていただくか、ネットに入れて画像を選んでください。こういうならあ、はい。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 
Tutup mata. Ya aku takut ya kalau air mancurnya gimana nih? Ada takut nih, mohon maaf nih. Oke. Udah selesai. Nimo. Ketemu Nimo. Berenang pak semua sama kura-kura. Ya, jadi kalau yang wahana ini kita bakal masuk ke kapal selam. Katanya sih, coba dilihat aja yuk. Penasaran aku juga. Aku. ディズニーシーの旅どうぞお楽しみください。
Ada Aladdin. Daerah timur, tadi kan di laut, sekarang di daerah timur. Ada mermaid gak sih? Ada mermaid gak sih? Apa nih? Mohon maaf nih, apa nih? Ini permainan yang keempat di Disney sih. Ini permainan apa sih kira-kira? Dan ini diminati banget sama orang-orang. Lihat deh, ini sampai rame banget. Sampai ke barisan belakang. Gila gak sih? Dan udah nyampe sini, kira-kira apa sih permainannya? Yuk, ikutin terus.私の行く試合だった。皆さんにご挨拶して。ファンタスティックフライトミュージアムにようこそ。そうね、ここにいる皆さんは夢を見ることが好きそうよね。私は物心がついた頃から鳥のように自由に空を飛ぶことを夢見ていました。最初に飛ばした紙飛行機が空高く舞い上がった時、空を飛ぶという私の夢を 多くの人と分かち合いたいと思いました。Sini aja kali ya. Iya, woi. Wangi banget, woi. Deg-degan mati. Oh. Gila, keren. Ah, nggak boleh ngambil foto, jadi kita mau terbang ke dunia. Sayangnya nggak bisa ngambil foto karena memang dilarang banget ya, privasi mungkin ya, dari privasi. Tapi ya intinya kita mau terbang ke dunia. Bye bye. Seru banget, Roy. Jalan-jalan keliling dunia ke Australia, India, terus kemana? Aduh, pokoknya keliling-keliling dunia itu rasanya benar-benar keren banget, apalagi ditambah sama aroma-aroma yang emang khas banget sih. Khas banget, pokoknya wajib banget dicoba ke sini buat kalian yang pengen nyoba wahana-wahana ini. Kalian ini bisa cocok banget sih jadi tempat wisata yang paling direkomendasiin di Jepang. Lanjut yuk, habis ini kemana lagi? Wahana kelima ya? Hah? Sumpah? Serius? Bercanda? Bawah laut nih, gimana nih bawah laut? Kayak apa sih bawah laut? Ayu ke bawah laut. Kayak ikan pedang. Terus ini mapnya digantung kayak baju. Keren emang. Niat itu kan mereka bikin map tuh ya, keren sih tapi. Baru nyadar loh, wih, tua banget, gile. Ini
はい。Jadi masuk dua-dua ya, Pak. Eh, udah depan. Abang dong. Lucu. Deg-degan, takut aku kan enggak suka yang namanya gelap. Takut, tapi ini the best sih. Uji mental. Asik, woy. Seru banget, tapi emang bawah laut tuh emang misterius sih, tapi asik. Cobain churrosnya di sini sih. Penasaran sih. Terimakas. Manis. Ini kentang ya? Ini kentang. Kentang terus ini ada gula-gula palm sugar sama gula biasa. Enak sih tapi manis banget. Crunchy banget, baru mateng kali ya. Tapi enak sih. Hai. Hai. Gak tega buat makan, lucu soalnya. Pairan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadakimasu. Aduh. Maaf ya kamu kumakan. Gak tega tapi lucu. Ekim dalamnya. Ekim sobe. Apa tuh? Itu apa? Wow! From Japan now go to Arab. Ya, yeah, tapi bercanda di Disney sih. Ya, kira-kira itulah keseruan aku selama berada di Jepang. Sumpah enggak kerasa udah mau waktunya nih pulang nih. Tapi sebelum itu, sebelum pulang pastinya harus cari ya namanya oleh-oleh. Nah, mungkin dong kita ke Jepang enggak bawa apa-apa pulangnya. Yuk, ikutin terus petualanganku di video selanjutnya. Dadah.